dengan teknologi seolah-olahnya segitiga Bermuda drain, dikeringkan, tak ada air lah. Dengan menggunakan apa? Teknologi dipanggil sonar mapping. Oh. Dari situ baru dia tahu, oh, dia punya terrain, dia punya susunan itu, pulau Bermuda berada di atas Gunung Merapi yang 30 juta tahun tak aktif. Di bawahnya ada ada macam gua. Dalam gua ada terowong-terowong. Terowong itu pada satu ketika kalau air masuk ke terowong, dia boleh seduk kapal hilang sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, gimana kegiatan teman-teman sekalian ya? Semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan atas rezeki yang Allah berikan kepada teman-teman sekalian dan juga kita ya. Dan marilah kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pekerjaan kita, agar supaya apa? Agar supaya hidup kita ini penuh dengan keberkahan. Kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa-apapun yang kita nak, Allah akan kabulkan. Macam tu kan. Allahu akbar. Maka daripada itu teman-teman sekalian, jangan pernah berhenti untuk senantiasa menasihati dengan kebaikan dan juga dengan kebenaran, teman-teman. Oke, langsung saja di sini kita akan mereaction sebuah video daripada Ustaz Dr. Daniel ya. Kenapa ya kan ramai hilang di segitiga Bermuda? Dan ini puncak sebenar yang ramai tak tahu. Ustaz Malaysia mengungkap lagi ya guys ya, tentang misteri ya, kenapa kok banyak istilahnya benda-benda yang hilang. Tapi di sini ada timbul pertanyaan guys ya. Ada timbul pertanyaan, kalau memang segitiga Bermuda itu istilahnya bisa untuk apa namanya ya, untuk menghilangkan gitu kan, kenapa nggak sampah di seluruh dunia itu dihilangkan di situ? Ada ya pemikiran yang konyol seperti itu, ada juga yang komen di Instagram kemarin. Oke, langsung saja guys, saya sudah penasaran bagaimana penjelasan daripada Ustadz Dr. Daniel ini. Jom kita tengok videonya, let's go. Jadi Bermuda Triangle ini, segitiga Bermuda, tuan-tuan puan-puan pernah dengar kan segitiga Bermuda, terkenal. Dia segitiga, segitiga yang keluasannya lebih kurang 1,300,000 wow kilometer persegi. So di lautan Atlantik. Atlantik. Di Atlantic Ocean. Dia segitiga Bermuda ada tiga bucu lah, tiga bucu. Bucu utara Bermuda Islands, kepulauan Bermuda. Bucu selatan Puerto Rico. Bucu barat Florida. Tiga bucu. Okay. Dengan keluasan yang saya sebutkan tadi. Dia dikata Bermuda Triangle, ada yang menamakannya sebagai Devil Triangle. Segitiga setan. Sebab dia telah menenggelamkan ratusan kapal. Ada kapal yang tenggelam tanpa berita. Hilang. Puh, macam tu saja, macam magic. Oleh sebab berlaku episod yang macam tu, yang melahirkan pelbagai tafsiran. Ada yang mengatakan ini tempat alien, ini tempat makhluk asing. Mereka datang dengan kapal angkasa, telan kapal kita, buat naik ke planet dia, buat sorok. Sebab tu dia hilang terus sekelip mata. Sebab alien punya angkara. Satu kelompok. Kelompok yang kedua orang Islam. Jin. Jin buat pelari. Ini angkara jin. Kata orang Terengganu, jin. Ini angkara jin. Macam-macam idea. Jadi kita orang Islam ni, mindset kita macam mana dengar cerita macam tu? Nak forward tak? Ada lagi satu kapal, dia telan jin, dia Bermuda. Sila forward. InsyaAllah Allah berkati anda. Nak forward tak? Delete buang. Kita orang Islam, bila kita bercakap tentang alam ghaib, kita mahukan dalil. Nas. Ini sering saya ulang-ulangi di mana-mana pun. Bila kita sebut tentang alam ghaib, contoh jin. Jin ni ada ke tak ada? Kita yakin dia ada. Yakin 100%? Ya. Tak ada keraguan? Ya. Mengapa 100%? Sebab Quran sebut tentang kewujudan jin.
contoh surah nama jin. Surah nombor 72. Ada 28 ayat. 19 ayat surah jin fokus bab jin. Mana tak beriman kata jin ada. Surah pun nama jin. Ayat pertama dah cerita bab jin. Ayat pertama sebab turunnya baginda pergi ke Uqas. Hadis Bukhari. Pergi ke Uqas. Satu tempat bernama Uqas. Bersama sahabat. Masuk waktu subuh. Baginda semayang subuh berjemaah dengan sahabat. Semayang subuh baca Quran. Tiba-tiba masa baginda baca Quran solat subuh. Jin datang. Satu kelompok jin datang. Dan dengar. Baginda tak tahu. Baginda semayang. Baginda tak tahu. Tapi turun wahyu baru baginda tahu. Qul uhiya ilayya annama istama'a nafarum minal jin. Katakan ya Muhammad, telah diwahyukan kepadaku daripada Allah bahawa satu kelompok jin telah mendengar bacaanku. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Dan mereka jin yang mendengar berkata pada kaumnya, balik ke kaumnya berkata, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Jin ada. Sebab nas. Jin boleh buat benda pelik-pelik. Ya. Sebab itu orang kata dia boleh telan bawa kapai. Sebab jin memang Allah sebut boleh buat benda pelik-pelik. Sebab itu tak pelik orang mengatakan tiga-tiga triangle. Tengok jin. Power. Tapi tak ada dalil. Sebab itu bila tak ada dalil dalam hal-hal ghaib seperti ini, kita bab duniawi sebab Atlantic Ocean, Bermuda Triangle, benda yang boleh kita lihat, maka kita boleh kaji. Kita ambil hukum sebab musabab. Kalau tuan-tuan perempuan cari National Geographic, ada satu dokumentari menarik. National Geographic. Dia punya dokumentari bertajuk Drain the Bermuda Triangle. Jadi maksudnya ialah seolah-olah Bermuda Triangle dikeringkan. Menggunakan teknologi. Oh, canggih zaman kita. Dengan teknologi seolah-olahnya segitiga Bermuda drain, dikeringkan, tak ada air lah. Seolah-olahnya. Dengan menggunakan apa? Teknologi dipanggil sonar mapping. Sonar, S-O-N-A-R. Sonar mapping. Sonar mapping artinya teknologi menggunakan pantulan gelombang bunyi. Dengan menggunakan pantulan gelombang bunyi dapat mengimbas scan, dapat mengimbas segitiga Bermuda hingga ke dasarnya. Oh, dari situ baru dia tahu. Oh, dia punya teren, dia punya susunan itu. Pulau Bermuda berada di atas Gunung Merapi yang 30 juta tahun tak aktif. Di bawahnya ada macam gua. Dalam gua ada terowong-terowong. Terowong itu pada suatu ketika kalau air masuk ke terowong, dia boleh seduk kapal, hilang sekejap. Kemudian dia ada di Puerto Rico, dia panggil Puerto Rico Trench. Parit Puerto Rico panjang, orang putih dia tak pakai kilometer, panjang 500 batu. Kalau berlaku gegaran, dia boleh wujudkan tsunami mengejut, menghancurkan kapal-kapal besar mengejut. Allah. Jadi benda itu boleh difaham secara saintifik selepas mereka mengkaji menggunakan sonar mapping. Dengan itu cukuplah bagi kita, membantu kefahaman kita. Maka lupakan alien, lupakan jin. Walaupun kita yakin jin ada, betul, tapi tak perlu semua benda kaitkan dengan jin. InsyaAllah. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan itulah tadi guys penjelasan daripada Ustaz Dr. Daniel. Dan Masya Allah sangat-sangat terobati ya guys ya, kebodohan kita ya kan. Karena kenapa dari awal-awal ya kan banyak istilahnya yang mengatakan bahwasannya karena ada jinnya, karena ada aliennya, dan mungkin kita juga akan termakan dengan hal itu. Tapi setelah mendengarkan kajian ini, mendengarkan ceramah ini, mendengarkan pembahasan ini, maka insya Allah ilmu kita akan bertambah dan faham sekarang bahwasannya di dalam istilahnya triangle, ya benar sih, segitiga Bermuda, ya kan. Nah di situ ternyata ada gunung guys, Allahu Akbar. Dan di dalam gunung itu ada gua, ada yang macam terowongan seperti itu. Dan ketika istilahnya terjadi gempa ataupun air laut masuk ke dalam itu, maka kapal pun boleh hilang. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu Akbar.
La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tanpa kajian, tanpa istilahnya pembahasan yang dilakukan oleh manusia di zaman sekarang ini, maka kita tidak akan tahu. Pasti akan mengira, wah di sana itu ada raja jinnya, wah di sana itu tempatnya dajjal lah, wah di sana itu ada istilahnya alien, ada makhluk-makhluk yang memang betul untuk menelan ataupun menghilangkan pesawat, menghilangkan kapal dan lain sebagainya. Ya, yeah. Itu wallahu alam, kita tidak bisa istilahnya menentukan. Tapi mengenai hal ini, ada kajian yang sudah dilakukan oleh manusia bahwasannya di dalam istilahnya bawah triangle Bermuda itu, ya kan? Jadi Bermuda Triangle kalau disebutnya di Wikipedia ya. Nah, di situ ada gunung katanya. Ada gunung yang mana tidak aktif, gunung berapi loh, guys. Kalau kita pikir, kalau kita istilahnya pakai nalar, kalau seumpama ya kan atas izin Allah itu gunungnya aktif, maka hancur kayaknya, guys ya. Bisa jadi juga istilahnya itu juga yang akan menyebabkan, ini menurut pendapat saya, pemikiran saya, untuk apa namanya menelan seluruh isi lautan nantinya. Allahu Akbar. Wah, gak ngerti juga, guys ya. Coba kita lihat komentar-komentar di sini. Saya suka dokter nih, dia menggabungkan sains, okay. Terus fisik, dalil, hadis, dan Al-Quran. Keren, ya betul. Kalau kita dengar tadi ya kan, kalau kita nak cakap bahwasannya ada kekuatan jin, ada kekuatan maksudnya dalam segitiga Bermuda itu tadi karena jin, maka tidak ada dalil yang mengatakan itu, hadis ya kan. Tapi istilahnya dengan jin itu kita harus meyakini karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sebutkan. Nah, ada juga sign. Nah, teman-teman, tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Dr. Daniel tadi, dan juga secara logik, ya kan? Ah, keren banget. Siapa-siapa yang bekerja sebagai pilot or pelayar, berdoalah supaya perjalanan korang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap masa. Terima kasih atas info ini. Ustadz beri pemahaman yang baik, yang cukup-cukup baik. Semoga Allah memberkati Ustaz dunia dan akhirat. Amin. Suka betul aku dengan Ustaz ni bercerita. Betul lah guys, senang lah. Saya baru pertama kali saya tengok ya kan Ustaz Dr. Daniel ini, dan Masya Allah ya kan, apa yang disampaikan penuh dengan ilmu, penuh dengan apa ya guys ya, pengalaman dan informasi yang baru bagi saya, mungkin juga untuk teman-teman sekalian. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan gimana pendapat teman-teman sekalian tentang segitiga Bermuda? Silahkan komen di bawah. Apakah tercerahkan dengan istilahnya ceramah daripada Ustadz Dr. Daniel ini? Nah, silahkan komen di bawah juga. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.